Gak apa-apa, X, bisa X, bisa bisa gagal X. maksudnya. Tunjukkan hasil karyamu, Nata. Bibirnya pecah-pecah itu. Siapa suruh lahirnya belakangan? Halo guys, dengan Windy Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back to Roblox. Let's go. Thanks to Dimi. Welcome back to Roblox. Kali ini aku ditemenin oleh bestiku yang paling cantik dan paling baik, dan dia sudah muter-muter kayak orang gila di sekitarku tentu saja. Saya Fanny Chandra, mana suaranya? Hai, 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 sudah bosan belum lihat aku? Belum kan ya? Iya. Kalian jangan bosan, tunggu. Kalian beruntung pistolku hilang. Kalian beruntung pistolku hilang di kemarin mamahku itu. Pistolku hilang, jadi kalian nggak bisa aku. Kali ini kita akan main Roblox, apa ini, Paint and Spray. Aku nggak tahu ini adalah ide dari Fanny Chandra. So, Yai, bagaimana, tolong jelaskan permainan kali ini. Jadi kita akan lomba menggambar, iya. Kalian pasti tahu kan kalau Nata itu suka gambar. Dia bahkan tuh punya webtoon. Nah, kalau aku sendiri juga suka gambar. Jadi, ya kenapa nggak kita lomba gambar aja, ya nggak? BTW, gambarnya Fanny bagus loh. Nih aku kasih lihat di screen ya, ini tuh gambarnya bagus banget. So, basically kakak online kalian adalah Weeb. Weeb. Kita berdua sama-sama Weeb. Jangan gitu ya, Fanny Chandra tahu banyak anime ya. Iya. Tapi itulah kenapa kita nyambung. Itulah kenapa kita nyambung, oke? Saya kita expose, Fanny Chandra terexpose di channel ini. Jadi di sini ada kiri kanan ya. Bagian dinding sini bagianku, Fanny Chandra yang bagian sini. Jadi di awal untuk pembukaan kita akan menggambar diri kita masing-masing. Oke, kalian siap? Kamu siap, Fanny Chandra? Jadi aku akan gambar kamu dan kamu bakal gambar aku. Iya, gitu ya. Iya, kita akan menggambar satu sama lain, oke? Ah, so sweet. Iya, so sweet. Cocuit banget ya, cocuit banget ya. Cocuit. Akan aku perlihatkan kemampuan menggambarku. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, 3. Dua, satu, let's go. Akan aku perlihatkan kemampuan menggambarku. Oke, Fanny Chandra tuh, Fanny Chandra itu matanya gede, belek. Oh gitu. Nata itu, aku nggak tahu mau gambar Nata kayak gimana. Bukannya nggak jelas. Aduh, mana penghapusnya mana? BTW aku pakai pen tablet di sini, so you know. Guys. Aku pakai mouse, lihat ini, aku pakai mouse. Kayaknya ini nggak adil ya. Aku udahan aja, terima kasih sudah menonton. No. Tapi aku susah ini. Tunggu, ini agak ke atas dikit. Kita gimana sih rambutnya? Entar aku curang lihat Instagramnya dia, soalnya ini dia kayak gini. Oh gitu. Aku aja bahkan tidak melihat fotomu loh. Aku tuh hafal sama mukamu ya. Lah aku itu enggak, aku tuh butuh presisi. Oke, aku itu harus sempurna mukanya, hidungnya. Alsan. Kalau kamu tuh bestiku ya, kamu tuh hafal sama mukaku. Ya, kita kasih dia konde. Ya, apa? Ya. Konde. Kamu ngasih aku konde. Jangan lihat. Kamu gambar aku. Belum boleh lihat gambar. Atau ini. Ya. I don't know. Aku pengen bikin Fanny Chandra anu yang hidungnya kayak biba itu, tapi kok kayak babi dong. Jahat lu, Nata, jahat lu, guys. Padahal dia juga sering upload muka aku yang biba ya, oke. What is this? Kok aneh banget ya jadinya ya. Aku mewarnai rambut Nata yang jelek. Hey, aku salah layer. Akhirnya aku salah layer. Akhirnya. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu salah. Kalau akhirnya sekarang Fanny seperti aku ya. Kalau salah dikit nyalahinnya orang lain dia. Sudah tertular. Aku kan diajarin kamu. Aku lupa nggak ada. Aku tuh dari tadi mau mencet CTRLZ ya. Ando, buat kalian yang tahu gambar, itu pasti ada rasa ini memencet undo, ando, CTRLZ, ya Control Z. Susah loh guys gambar pakai mouse gini, ya ampun, ya aku tersiksa. Makanya beli tablet. Ya, lumayan lah. Oh, jadi kalau kita mau size yang gede harus bayar moh. Duit terus, uang terus, moh. Lihatlah ini, kemampuan menggambarku. Betulnya matanya kok serem banget ya. Jadi putih-putih gitu kayak hancur. Mari kita hapus, kita percantik. Hancur hatiku. Hancur. Melihat Fanny kelakuan. Aduh guys, aku kok mewarnai ini ya, keluar garis. Aduh. Aku kalau mewarnai di dunia nyata agak kayak gini ya guys. Oh my god.
Aku sangat malu dengan kemampuan menggambarku sendiri. Gak apa-apa, bisa gagal maksudnya, Duh, oh gitu ya? Gak bisa diando sih, aku salah nih. Aduh, kenapa sih gak ada ando? Apa matamu ku biarin bolong aja kali ya? Capek. Iya. Sama, ini matamu juga bolong nih di sini. Ya udahlah, biarin aja lah. You know what? Karena waktunya sudah terbatas, kita bikin warna kulitnya agak-agak pucet. Maybe I don't know. This is so terrible. Oh no, aku salah layer. No! No! Kok gak bisa diando sih? Nata, udah lama diando ini sih? No! Kok gak bisa diando sih? 3, 2, 1 Sur! No! Ayo, tunjukkan hasil karyamu, Nata. Nata. Ayo, oke, udah. Udah, oke, okay, siap. Oke, okay, let's okay, go. Oh, so cute itu apa? Kayak lipstick ibu-ibu. Apa ini? I'm so sorry. Aku terlalu lama menghabiskan waktu di detailnya. Kacau banget ini. Jadi, kok jadi ini sih ada lipsticknya ungu lagi? Oh my god. Aduh, bandingkan itu dengan yang ini, guys. Ini so cute. Aduh, ini apa ini? Funny. Aduh, ini. Thank you. I love it so much. Screenshot. Aku aduh, bentar. Aku kecewa. So cute. Kecewa dengan gambarku, guys. I'm so sorry. Saja kali ya. Jangan. Aku saja kali ya, guys. Enggak, aku mau foto. Enggak, aku enggak peduli. Yeah. Mungkin gambarku enggak bagus, tapi Fanny bagus banget, aku mau foto. Hihi, so cute. Apa daya, guys? Aku cuma gambar pakai mouse. Hihi, so udah deh, aku pulang aja ya. Terima kasih sudah menonton, guys. Bye-bye. Loh, justru karena dia pakai mouse loh, gambarnya lebih bagus. Astaga, detail banget. Lihatlah ini apa? Warna kulitnya enggak ada, dia menyatu dengan bata. Loh, bagus ini. Aku suka rambutku, so cute. Oh, gitu. So cute. Wah, syukurlah dia suka. Maaf ya, anu, kulitnya enggak sempat malah jadinya lipstick di sini. I'm so sorry. Lipstick. So cute. Okay. Aku suka. Thank you. Okay, aku juga kita suka. Lanjut, kita cari tembok lainnya. Okay, thank you. Alright, yang berikutnya. Tema kedua. Muka legendnya K. Okay. Okay. Kok aku tiba-tiba lupa ya muka legendnya ya? Bulat-bulat kayak hantu. Bulat ya? Kayak hantu. Okay, gini. Oh. Bulatnya kok nggak pas sih? Aduh, hapus dulu. Okay, ini nggak bulat ya guys, karena aku nggak punya jangka. Aku nggak bisa buat bulat gitu. Kamu bisa, Tanat? Hah? Bisa. Kamu bisa buat bulat gitu? Pakai mouse maksudku. Oh, kalau pakai mouse nggak bisa pastinya. Ya udahlah, anggap aja ini bulat ya guys. Ada telinganya nggak ya? Kamu inget nggak, Nat, muka legendnya kayak ada telinganya nggak? Kayaknya ada rambutnya gitu loh, ada rambutnya dia. Ini kan bulat, rambutnya kayak apa ya? Silahku rambutnya jelek sih. Kayak 1, 2, 3 gitu. Jangan gitu-gitu legend loh. Oh iya, gitu-gitu legend guys. Gitu-gitu legend. Itu pawang loh. Hantu. Pawang loh, kalau main Roblox itu. Tanpa dia kita gagal cuy. Waduh, cukup gak ya ini? Atas sama mulutnya, astaga. Oh, nanti keluar garis. Semoga cukup. Oh, kayak orang OCD sekarang. Bibirnya tuh merah merona. Iya, anggap aja ini bener ya guys, aku capek. Oke. Berapa udah, gila. Mewarnai pakai mouse ini bikin tanganku tremor. No. I don't know, but like I don't know, bagus apa enggak, tapi ya dapat bibirnya lah ya, dapatlah bibirnya lah ya. No, cantik. Kok aneh banget jadinya. No, this is not good. Ini salah. Harus yang serem. Kalau nggak serem, nggak jadi pawang. Aku waktu TK itu kan warna itu selalu keluar garis loh. Jadi setiap kali ada PR mewarnai gitu ya dari sekolah, itu yang ngerjain mamaku. Mamaku yang warnain. Really? Wow, mamamu keren. Mamamu keren. Yeah. Salute. Dan aku dapat A. Aku sangat bangga. Terima kasih mama. The power of mama. Salah. Nah ini deh. Bukan ya, ini pink ya. Oh my god guys, aku jadi buta warna. Kok serem banget ya deh. Kok kayaknya warna kulitnya ada yang salah ya. Kita perfeksionis banget ini. Udah berapa menit nih kita? Bibirnya pecah-pecah itu. Gak tau deh, aku anggap ini udah selesai. Ya, yeah, kita tunggu Fanny Chandra, oke. Okay. Face reveal. Ya, yeah, face reveal, jeng-jeng. No, muka punyamu lebih akurat, punya aku gak jelas. Punyamu lebih akurat. No, it's so good. Bagus banget, punya aku. Punya aku apa oh itu? Oh my god. Ya horor punya aku. Dia habis. Apa habis? Makan gula itu loh. Gula nempel-nempel di bibir. Kayaknya aku yang salah tuh warna
kulitnya enggak sih? Aku tuh enggak tahu warna kulitnya. Ya, gimana menurut kalian guys? Apakah mirip dengan muka Kay? Apakah gimana? Mirip dengan muka Kay? Tentu saja yang bagus punya Fanny Chandra. Iya. Yeah. Oh. Punya mah juga lucu ya. Kay Kay makan gula. Enggak, Kay ini bibirnya pecah-pecah di sini dia. Kay, kau butuh banyak minum air putih, Kay. Ya Kay, minum air putih yang banyak ya Kay. Kalau di sini ya pakai gincu, pakai lipstik. Di sini lipstik dia. Ya pakai lipstik. Okay, move on to the next. Selanjutnya kita akan membuat kangkungku menangis. Oh. Dari Toka Boka. Kok aku lupa ya kangkungku menangis? Oh no, kalau aku salah menggambar kangkung akan sangat memalukan sekali. Padahal aku sering banget dapet fan artnya kangkung. So thank you ya yang bikinin fan artnya kangkungku menangis. Bikinin aku dan Fanny Chandra dong. Thank you buat yang... Oh itu banyak loh yang bikin fan art kita. Aku senang banget. Really? Oh, we are so good. Kita cute. Kalau kalian bikin fan art aku dan Nata, jangan lupa tag kami ya. Ya, tag. Kangkung ada leher nggak ya? Nggak ada kan, Toka Boka nggak ada lehernya. Ada sih, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena kan dia rambutnya kayaknya panjang. Kayaknya ada ya. Ya, anggap aja ada ya. Aku buat dia ada lehernya lah. Terus matanya, aku suka gambar matanya soalnya. Gampang. Dan menangis. Nangis doang. Gampang. Aku salah warna? Kok dia berubah warna sendiri? Betapa kejamnya Fanny Chandra. Gambar aku. Apa salahku? Ya guys, dia tuh kan menangis, tapi dia tuh tersenyum. Kayak apa ya? Kayak yang di TikTok tuh loh, kamu tau gak Nat yang aku lagi nangis, tapi tetap kiyowo. Nangis, kiyowo. Tau gak? Enggak, aku kan jarang lihat TikTok, karena aku bukan anak TikTok kayak kamu gitu. Apa itu kayak gimana sih maksudnya? Emang kepribadiannya jadi kayak gitu. Jadi ada video cewek kan. Dia tuh lagi nangis, tapi kayak dia tuh ngomong harus kiyowo, jadi kayak sambil tersenyum gitu. Nangis, kiyowo gitu. Kiyowo. Apa ya, hijau apa ya ini guys? Hijau. Hijau daun. Hijau daun suara. Kayaknya salah. Dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Apa kabarnya Fanny Chandra? Ha, lucu kan? Namanya apa? Fantastic. Kalau punya si Fanny, bonekanya Fanta ya. Kalau kalian nonton video aku yang Samyang, ya si Fanny beliin aku Fantastic. Jadi dia ini adalah anak kita berdua. Kalau punyanya Fanny, namanya Fanta. Kalau kalian nggak tahu kepanjangan dari Fanta, berarti kamu harus nonton video aku dan Fanny Chandra Samyang Challenge. Linknya ada di deskripsi atau ada di atas, nanti dia muncul di sini atau di sini. I don't know. But yeah, ini adalah Fantastic. Ya lucu banget by the way. Aku tuh suka banget pipinya kayak so cute. Gombil. So cute. Oh no, ada lipstikku. Lipstikku nempel. I'm so sorry baby. I'm so sorry. I'm 25 years old and I got this. Oh yeah, ini juga ini dari KK yang tadi kita gambarin ya. Ntar kita balik lagi ke muralnya. Okay. Aku pribadi aku lebih suka punyanya si Fanny sih, sangat akurat ya warnanya. Dan itu dari si KK. Jadi ini dia bikin aku boneka dan ini karakternya dia. Thank you KK Roblox. Jangan lupa cek channelnya dia ya. Dia tuh pekerja keras juga, sering live stream. Dicek, siapa tahu kalian di notice. Okay? Dan mungkin kalian dapat Roblox gratis. Kayaknya fans-fansku bisa gambar lebih bagus daripada aku deh. No, aku juga dapat banyak fan art tuh kayak gila bagus banget. Aku kayak wah, aku enggak bisa. Kayak banyak banget orang-orang yang berbakat gitu loh. Fans-fans kita banyak yang gambarnya tuh sangat berbakat. Terima kasih. Niat-niat. Kita tahu banget kok gambar itu susah. Kita tahu banget gambar itu susah. Dan terima kasih buat siapapun yang gambar fan art aku, atau mungkin untuk Fanny Chandra juga. Thank you, it means a lot. Betul. Nah, kita reveal ya. Oke, okay. Lihat punya aku dulu deh. Punya aku simple banget, astaga. Wow. Simple banget. It. Oh, thank you. Yeah, dapat rating dari Fanny Chandra. Thank you very much. Kalau gambarnya Fanny Chandra lebih bagus, akan sangat memalukan sekali karena kangkung itu punya aku ya, karakter buatanku yang random ya. Mari kita face reveal. Oke, 1, 2, 3. Nice. So cute. Bagus banget, rambutnya lebih detail. Aku kayak gitu doang, astaga. Tunggu, mana cinta? Ntar aku mau kasih like juga. Love. Aku mau kasih love. Tantar love. Love. Lo kok hitam sih? Kok suram sih? Tantar.
Hapus dulu. Ini kayak gini loh. Iya, kayak gitu. Entar aku ini dulu, aku ink drop nih, aku mau meniru. Oke, ink drop. Oke. Ah, come on. Yeay, I love it. I love it. Woohoo. Bagus banget. Honestly, ini lebih bagus. Jujur ini lebih bagus daripada punya aku. Terima kasih. Punya aku sih, lucu sih ini. It's cute. Ini lucu, gemes banget sih. Aku senangnya kita berdua, kita menghargai hasil kita masing-masing. But yeah, thank you. Terima kasih udah gambarin kangkung kok menang. It's so cute. Thank you very much. Yes. Lovely. So lovely. Kita akan menggambar Fanta. Fanta! Yeah! So ini kita akan gambar Fanta kita masing-masing. Ini Fanta guys, gembul ya dia. So cute. Gembul banget ya, look at that. So cute. Okay. Aku sebelah sini, kamu sebelah sana. Oke, siap. Fanta. Jadi Fanta ini lebih tua ya daripada Fantastic kakaknya gitu. Iya, Fantastic anak termuda dia. Anak terus. Iya. Bisa dibully nih sama Fanta. No, jangan dong. Kok imut-imut dibully? Oh, kamu kan adik gua. Ambilin air. Ambil snack. Itu bukan bully, itu mah budak, itu perbudakan itu mah. Oh, ya budak. Perbudakan. Loh, tapi itu. Aku biasanya waktu kecil digituin loh sama kakakku. Oh, ya siapa suruh punya kakak? Gimana? siapa suruh lahirnya belakangan, makanya lahirnya tuh yang pertama dong, jangan jadi anak kedua dong. Gituin adikmu kan. Kau punya adik nih. Nah, aku nggak pernah nyuruh adikku ku. Bohong. Hey, itu adalah privilege. Bohong. Menjadi seorang kakak. Oke, okay. Aku mau gambar ini mulutnya Fanta. Quack. Okay. Oh, so cute. Quack. Terus ya ada kayak semacam pita-pita. Kayaknya Fantastic tuh lebih susah digambar soalnya dia tuh pakai baju kodok. Iya, tapi aku gak full sih mukanya aja kayaknya. Oh, I see. Oke. Okay. Aku warna kulitnya aku aja sih yang susah mukanya. Nyari. Apa sih ini? Oke, okay, bentar. Oops. Kebesaran, tapi lucu sih. Ntar aku fokus banget sambil ngeliatin si Fanta. It's so intense. Intens banget aku ngeliatin. Aku sambil nyontek di belakangku juga. Ini kan ada Fanta, jadi aku ngeliatin dia di belakang juga. I love you Fanta. I love you. I don't love you mama, I hate you. Nggak, aku kasih makan kamu nanti. No, I love you mama. Aku cuma gambar ini sih, mukanya doang. Aku nggak bisa, aku nggak bisa gambar pipinya, astaga. Udahlah. Sudah selesai ku. Oke, okay, no! Aku nunggu Nata sekarang. No. Aduh. Alright Nata. Let's go. Let's go. Ntar bibirnya. Lama-lama aku coret nih ya gambarku. Bibirnya. Si bunga guys. Oke, okay, udah belum rata. Aku sampai nambahin bunga ini loh. Belum. Ini lama bener dirimu. Kau membuatku menunggu berapa lama? Harusnya hitam ya. Oke, okay, bentar. Dikit lagi cuma bagian. Oke. Okay. Dikit lagi. Bentar. Di sini banyak sampah dong ya. Uff. Iya kayak. Ada sepeda rongsokan pula. Aduh. Ayo Nata. Oke, okay, bentar. Aku dorong-dorong kamu. No, jangan. Oke, okay, dah selesai. Yeah. Buat kau pusing. Dah selesai. Sudah selesai, oke. Okay. Dah. Alright, saatnya kita melihat. 3, 2, 1. Gemes banget. Fanta. Ini fantastik. Fantastik, sorry, ya guys, ini fantastik. Fantastik pakai ini guys, pakai baju kodok, lucu. Yeah, yeah. Kita akan reveal punyanya si Fanny. Oh, so cute. Ini fantastik untukku, ini Fanta untukku. Hai Fanta, apa kabar Fanta? Fantastik, so cute. Kita tour sekali lagi untuk yang terakhir kali. Tadi mana? Ayo, mari kita tour. Kita tour sekali lagi. Gambar pertama kita guys, gambar pertama kita. Selamat datang di Museum Fanta, Fanny dan Nata. Jadi di sebelah kiri kita bisa melihat gambar Windia Nata oleh Fanny Chandra, Sang Maha Agung. Dan ini adalah gambar yang masih WIP, Work in Progress, belum selesai oleh Windia Nata. Masih gak keluar, kulitnya gak ada. Yang berikutnya dijelaskan oleh Fanny Chandra.
Lanjut, di sebelah sini kita bisa melihat wajah Kay yang sangat-sangat cantik. Iya. Ini punya Nata, bibirnya iya seperti itu, habis makan gula jadi putih-putih. Kalau yang sebelah sini si Kay itu pakai lipstick ya guys, jadi merah merona. Iya. Oke. Dan yang berikutnya adalah karakter. Ya, karakter dari Tokabokaku, Kangkungku Menangis. Dari yang sebelah ini milik aku. Ya, gambarnya buru-buru. Dan yang ini yang favoritku banget. Ini dari Fanny Chandra. Dia dapat 2 cinta, 2 like ya dari aku dan Fanny personal. Iya. Oh, dan yang terakhir? Yang terakhir ini adalah gambar favoritku sih ya, super cute soalnya. Sangat-sangat gemoy, gemas. Gemoy. Di mana tadi, Nat? Di sini, aku di sini. Lupa. Di sini. Oh, di sini. Oke, ini dia. Sebelah sini adalah Fanta. Ini kakaknya Fantastic. Yeah. Fantastic yang ini. Iya. Yeah. Dan ini super adalah cute. Fanta. Ini gambar favoritku ini. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Fantastic suka Mama Fanny. Terima kasih. So cute. Kamu lembut banget sumpah. Makasih yeah. Fanny. Ini dibeliin Fanny loh. So itu tadi untuk video Roblox yang menggambar bareng Fanny Chandra. Sekali lagi terima kasih Fanny Chandra. Mana suaranya Fanny Chandra? Thank you juga buat Nata sudah menemani aku gambar. Gambarnya sangat-sangat. Yeah. So ya itu tadi, jangan lupa like dan subscribe semua channel, link aku taruh di deskripsi, link gamenya juga. Jangan lupa dicek videonya Fanny Chandra. Dan ya terima kasih sudah menonton. Terima kasih, adik, ketemu terus soon. Have a nice day, bye bye, ciao.